Halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Malu aku weh, rame begitu anj**. Di belakangnya di pohon. Udah kau cepetan lah. Akhirnya kita jalan ya. Ya. Mau kemana rutenya ini? Kita mau ke keliling dalam kota. Keliling dalam kota ujung-ujungnya ke sini lagi ya? Iya. Oke. Thank you.
dia yang kita tunggu-tunggu.
Halo, kembali lagi bersama saya pengumpul mobil. Kita sudah di puncak acara nih. Jadi tadi udah ngeran di Dalcott ya. Kita running cuma satu lap doang. Memang tujuannya bukan buat balapan ya, meet up temen doang lah. Jadi hari ini juga termasuk spesial. Ada beberapa YouTuber, ada pembalap juga, semua di sini. Bukan hanya pembalap. Legendanya pembalap Indonesia. Legendanya Indonesia ada di sini. Legenda drift Indonesia ada di sini. Drift rally, siapa sih enggak tahu dia ya? Ada Mas Rifat ini. Kita satu-satu yuk lihat. Saya lihat yang paling ini. WRX punya Mas BRZ, punya Rizal. Mas Rizal, punya Mas Rizal. Nah, ini modifikasinya keren. Jadi dia pasti pakai mesin standarnya. Yeah. Jadi enggak murtad ya, enggak ganti agama ibaratnya. Jadi tetap pakai EJ20, cuma internalnya diganti, stage 2. Nah, masuk turbo kit. Biasanya kan 2JZ. Masuk turbonya, turbonya juga enggak dibuat gede. Ya memang spek rally-nya lah gitu. Jadi dia cari durability-nya. Ganteng ya. Makanya. Keren. Nah, ini best. Punya Jejo, ini Evo 10, ini. Ini lumayan kenceng nih. STI. Ini STI RA Bug Eye. Ini kalau Subaru termasuk harganya paling stabil juga. Kalau ini, mobil ini. Turbonya udah diganti, internalnya kayaknya tadi kata yang punya masih stok. Bagus. Kalau ini, nah ini legendanya ya, nih. Saya enggak usah kasih tahu, kalian udah tahu nih punya siapa. Ya, itu orangnya Mas Rifat. Punya Mas Rifat. Beda tipis sama saya. Ya beda jauh lah. Beda tipis lah. Ganteng, agak ganteng. Istrinya siapa? Istrinya istri saya Jessica. Istri lu enggak pernah main film. Istri dia filmnya gua, banyak. Istri gua pernah main YouTube. YouTube apa? Nah, habis itu kita masuk lagi. Nih, Evo 2-nya punya Koko Frankie. Punya Koko Frankie nih. Mana orangnya nih? Koko Frank. Pek gua lepas ya. 150 lepas. 150. 150. 155 tuh katanya. 155, tambahin 5 juta enggak apa-apa. Tapi lu pipi lu kena tampar ya, sekali tampar ya. Tampar dulu. Habis itu kurus nih. Ini punya Bastian. Nah, ini katanya Evo yang paling kenceng ya, gua ya. Kalau ini supercharge ya? Iya. Supercharge berapa? Itu hitungannya bar kan ya? Dari start awal? Hah? 07. Nah, kalau mobil ini lu mau tarik 201 meter jadi anjing lawan ini. Supercharge. Kalau turbo masih... Ini saya berharap kalau saya main sama dia, berharap dia nge-lag doang. Ini supercharge plus turbo. Supercharge plus turbo. Berarti orangnya tamak. Ini udah ini. Tahu kan, jangan ngecek lagi. Nih, yang ini orangnya ya. Dua mobil, Bro. Tadi gua pakai masker doang. Mobil. Tadi gua pakai masker doang, muka gua udah begini. Jadi kok masuk, jadi dia masuk. Tadi alasannya gini, tadi gua salah ganti shift." Enggak, gua enggak ada alasan. Oh, ada ya? Lihat video, enggak ada alasan, lu jangan begitu. Lu malu-maluin gua. Nanti tayang yang nonton 300.000 mati gua. Enggak. Tapi lu mengakui kekalahan. Gua mengakui, ya? Kali ini gua kalah sama dia. Yeah. Gua kalah sama dia ini. Kalau itu enggak ada yang bisa lawan. Yang mana ini? Nah, oh, ini mah gila ini mah. Ini tuh iya, ini tuh Zeus-nya JDM. Jadi ini mobil agak sombong juga pakai karbon. Lu jelasin dong, itu apa yang spesial dari mobil ini? Yang spesial dari mobil ini, jadi gini, orang biasa GTR tanya, "Mas, kok ini dyno-nya berapa HP?" Kalau di mobil ini bukan ditanya gitu. Jadi ini yang dirilis berapa HP? Oh gitu ya? Beneran, lu tanya yang punya. Ini yang dirilis berapa HP? Gitu, ini yang dibuka cuma 500-an doang. Dia tunggu GC yang ngaku kencang tuh ada tuh, yang gendut tuh yang sana tuh. Yang ini berarti? Ada, ha, yang pintunya agak dikit, katanya nanti keluar gua tebas pakai ini. Nggak jadi keluar gua, udah tetap pakai pintu 4 aja. Weh, Andri baru datang. Lama kali, bikin malu pakai mobil pengepul lagi, kurang ajar memang. Berarti ini Fishpack Nur yang bikin spesial ya? Bukan Fishpack Nur ya. Itu ada tulisannya tadi. Iya, udah Fishpack Nur ya. Buatannya. Oh, buatannya. Mau moncong kau dibeli? Enggak, ampun. Nih, tanya kokonya nih. Orangnya mana ya? Kok, boleh tanya nggak kok? Speknya apa kok? Apa? Speknya ini apa kok? Speknya? Hah? Speknya... Kan bukan, yang bikin mahal kan bukan Fishpack Nurnya kan kok? Dasarnya iya mahal gitu. Ah, habis itu yang lebih buat lebih mahalnya lagi, tuningan? Mesinnya? Tuningan langsung dari Nismo. Wah gila. Itu, kau udah paham belum? Paham. Nah, tadi kalau aku ngomong, kau bilang aku sotoy. Nggak, jadi sama langsung yang ini punya. Ini gak berani. Nah, kau mau kena gas sama kokonya? Enggak. Nah, saya aja gak berani. Jadi ini, mobil ini kali ini saya kasih nama Zeus. Zeus. Ini yang katanya cuma 20 unit ya, kok ya? Mana ada, ini rare banget nih. Ya, ini ngomongnya updatean dari yang 20 unit. Wah, gila cuy. Jadi bukan dari mobil baru, di tuning ya, kok ya? Iya. Dari mobil used, yang bener bagus, diambil, di reboot lagi, sasisnya semua.
Ih, jadi hebat kali aku. Enggak nih, biasanya kalau ketemu mobil gini kok dia langsung keluar jurusnya dia. Kok 20 juta? Enggak berani. Kalau ini kok enggak berani. Enggak berani. Mobil lu berapa, Jack? Kumpulin semua katanya. Yang paling mahal mana, Jack? Kumpulin katanya. Sama kepala lu dibeli juga nanti. Sama celana dalam habis. Nah, itulah kesenangan kami di JDM Run. Jadi kita juga bebas ekspresi, kita mau ngobrol, mau apa. Jadi jangan bilang, ugal begini-begini. Ya, bisa lihat dari run yang tadi. Kita kan enggak ugal. Ya ugal tuh yang motong saya. Itu Evo merah tuh saya enggak suka, saya dendam. Hari ini padahal saya udah mau clearance record saya enggak dipotong. Oh, gitu. Dihajar sama dia. Ibaratnya lu mau taruh stick PS lu udah gitu. Iya. Ya? Kalau kemarin 2 jajak saya alasan pistonnya 6. Ini pistonnya 4. Mau ngomong apa lagi lu? Enggak cocok. Enggak bisa. Dari Palembang. Nah, dari Palembang. Oh, ini yang Instagramnya KN Wheels. Wong Kito Galo ya. Nah, Wong Kito Galo. Jadi kemarin Pekanbaru kita udah grebek. Jadi ini siap-siap nih. Kita Palembang. Ya gue ya. Gue ke Palembang, mobil-mobil sana. Oh, kok dari Palembang ke sini buat jadi meran doang? Iya. Nah, gila. Kalau lu bilang Palembang hebat, ini kita lihat lagi. Anak Palembang ya. Mas Haikal, maaf. Maaf Mas Haikal. Ini ditantang sama Regen saya, Mas Haikal. Enggak, gue enggak ngomong apa-apa, ngaco lu. Ini lebih gila lagi. Ini dari Lampung. Khusus datang buat JDM Run. Kemarin dia cuma kontak saya, Mas Audrey. Oh, ya ini sama. Oh, ini. Kakak adik ini semua dari Palembang. Lampung. Dari Lampung. Jadi Mas Audrey drag juga lah, dragster tuh terkenal banget dia di Lampung. Jadi dia bilang, "Jack, JDM Run acaranya kapan hari Minggu ini?" Gue bilang, "Dia habis nonton YouTube, berarti YouTube kita keren kan?" Iya. Ko Frankie endorse. Gara-gara YouTube datang nih semua nih. Dari Lampung datang lo, Ko. Ini dari Lampung towing. Beneran, buat towing buat usaha udah kali doang, buat jadi yang run. Iya, customer-nya beda. Oh. Jadi dia kontak saya dan ke Audrey. Audrey enggak ikut, Enggak ikut. Jadi dia kasih temannya. Nah, jadi saya bilang mobil ini spesial juga. Datang bukan sombong ya. Kita bukan sombong. Towing sih enggak seberapa. Iya. Yang hebat tuh towingnya pengepul doang, bisa bawa mobil-mobil hebat. Bukannya garasi drift. Tapi pengepul belum jalan di ya. Sumatera bawa mobil. Sumatera udah banyak. Jalan, jangan towing. Oh iya, nanti ya kita ya. Oh, ini Evo-nya bawa jalan. Bawa jalan. Gila. Orang-orang begini yang towing benci nih. Kurang-kurangin cuan gitu. Tapi garasi drift the best. Enggak ada dia, enggak ada pengepul. Iya. Kok peace pok kok. Sumatera buat gua ya, kok. Jangan bugang lu. Sumatera, Jawa setengah itu punya gua kok, jangan ya. Nanti di tag garasi drift mati gua. Ya, jadi ini benar-benar dari apa? Dari Lampung. Lusa udah balik mobilnya. Nah, nanti kita review sendiri ya. Review sendiri ada Supra ini. Ini konsepnya udah lihat kan, seperti Han kan? Iya. Ini Supra hasil atau Convert? Ini mungkin Convert ya, tapi lu, kita lihat. Lu orangnya denger dibeli moncong lu beneran. Moncongku. Dia bilang rumah lu gua beli pakai kolam renangnya habis katanya. Nah, ini hebat nih, ada Ferrari juga. Nanti kita review satu persatu. Jadi habis dari Pekanbaru kemarin kan saya bilang mau ke Makassar sama Bali. Enggak lagi. Cuma kita skip. Ya. Kita masuk dulu ke Palembang sama Lampung. Oke. Kita lihat di sana ada tukang apa lagi? Ada tukang apa lagi yang hebat-hebat kita datengin di sana, kita grebek habis. Ini tukang apa ini berarti? Saya punya dyno di Palembang. Dyno. Sombong kan? Dia udah punya dyno. Uang towing udah susah kok cari uang kok, bener deh. Iya udah susah kok, bantu kita lah. Ya kan? Ya, jadi ya. Kemarin teman-teman banyak request KN Wheels dong, KN Wheels. Oke, kali ini kita sempetin, kita masukin mobilnya. Saya review sejelek-jeleknya mobil ini. Lu pokoknya belum apa-apa udah motong mobil gua. Gak tau malu emang lu ya. Turun harga kan si biru. Turun harga kan kemarin udah jadi Timor mobil. Kemarin udah lebih mahal dari Evo. Sekarang jadi Soluna harganya. Dua mobil, coy. Apa itu kalau setengah bodi kan masih sombong. Nih gua tambahin lagi ya. Nah. Gitu. Iya, tambahin. Dua mobil ngek. Enggak, tadi gua ngulur gasnya. Ah, lu alasan apa lagi? Tali gas gua lengket. Tadi alasan bini lu telepon. Enggak, tali gas gua lengket tadi. Nah, nanti kita lihat lagi. Yuk, Ferrari. Sama. Ini siapa? Udah kalah ngeles mulu dia. Lu yang kalah. Lu dari mana? Andri juara 1. Kemarin Muay Thai KO, begitu tank KO. Hari ini pakai estilo alasan kalah. Gimana nih? Ketua mesin, ketua umum ICE Franklin. Abis ini kita mau main. Abis ini kita mau makan dulu, mau minum, mau santai-santai, mau agak omong besar lah. Biasa kan orang Medan kalau menang dikit kan
meskipun kalah sama Evo dibilang ah cuma 2 mobil doang. Oh, iya iya gitu iya. Gitu loh. Winning is winning, Jack. Winning is winning, oke. Tapi ada teman saya bikin malu sih. Siapa? Henry. Lama kali udah ngerokok 3 batang baru datang dia. Lu kemana aja sih? Apa motivasi hidup kau, Henry? Aku dari belakang aja pas begitu keluar tol aja udah langsung tinggal banget jauh. Ah, makanya. Kan aku udah bilang di mobil aku enggak, itu kalau masuk enggak, di dashboard aku itu ada tombol begitu kau tekan K24 turbo. Kita makan dulu ya. Ya udah deh, buat teman-teman yang mau beli mobil ini jual. Berapa? 2,1. Gila apa? 2,1 beneran gua jual. Ya udah. Ya. Iya, dijual ya. Dijual ya. 2,1M. 210. Enggak, 2,1 lepas. 2,1. 2,1. Kena tebas kali ini sama Evo. Udah enggak mau main. Kemarin Altezanya Om Hakim. Kali ini Evo. Evo. Enggak, aku besok. Kok siapa namanya? Julius. Mati kau. Udah enggak mau lagi aku. Kayaknya turbo gantung. Tadi aja. Gua udah bilang lu bawa Innova aja enggak mau kan? Iya. Om Toki, bisa stroker jadi 4.000 enggak, Om?